Nah, jadi ini kita lagi di kampus sama semua udah pulang, tapi ini kita mau pergi ke pagi dulu. Ini kereta saya nggak bisa ya keluarin karena kereta saya di depan ya. Say hello guys. Teman saya memang kayak gitu sahabat semua. Rada-rada ya. Nah, jadi tuh kereta kawan saya. Nah, tadi tuh di belakangnya itu kereta banyak. Jadi kampus kita ini kekurangannya cuma satu. Parkirannya sempit kali. Tapi bagus. Banyak kali muridnya. Iya. Nah, jadi itu motor saya. Nggak bisa. Nengok sampai semua sempit. Ih, oh jago, untung ada bapak ini. Jadi ini saya sudah sampai rumah sahabat semua. Tadinya itu kita itu di kampus, memang kampus saya itu agak sempit juga parkirannya. Nah, ini kita mau masak cendawan sisa yang kemarin ya. Tadi saya belum buat opening sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, kembali lagi di vlog Mami Mece. Nah, jadi di vlog kali ini kita mau goreng cendawan atau nanti itu kita rebus. Ini sisa yang kemarin ya, semalam itu saya mau rebus tapi sudah agak lama. Jadi saya bukan saya sahabat semua, mama saya sayur saja. Tadi paginya disayur mama saya karena semalam itu kita dibagi kakak saya yang dari Tanjung Rawa itu sayur. Jadi tadi sudah ada direbus siulan kata mama saya. Ini kita yang direbusnya itu direbusnya ada itu bukan untuk sayur rendang, untuk adepen. Nah, jadi ini untuk kita crispy kan untuk bakti. Jadi mari bukan kita Yulan yang rebus mama, jadi dia yang tengok. Iya, nanti kalau enggak tahunya apa-apa kan, Mak? Iya. Harus kalau enggak bukan tadi dia yang rebus mama. Kutinggalkan matikan apinya, aku bilang pergi mama keluar. Ayo kita bersihin dulu. Janganlah bisi macam itu gini-gini kan. Gini. Habislah dia. Oh, gini aja. Orang ngambil dapat susah. Apanya lagi nanti mau dimakan? Harapannya. Iya. Bersihin dulu sama semua. Biar bersih dia dari kotoran. Ja. Sini dulu deku. Hai, bilang dulu sini kam. Ya sini. Mau dia sahabat semua, sini makan coklat dia itu ah. Makan coklat dia ya. Hai, bilang dulu. Selamat datang di vlog Mami Mece. Bilang ini. Bik Mece. Dia bibiknya saya bukan maminya. Kalau baby Lasmi dengan boy baru maminya. Kalau si Eje itu beda lagi tuturnya, dia itu bibiknya saya ya. Tuturnya, cara mengucapkannya. Cara mengucapkan tutur. Kalau orang karo tutur. Kalau di situ nggak nampak kam sayangku. Bakti ini taruh situ Bakti. Ah, ini nampak. Kebetulan adik saya Bakti juga di sini. Karena jalan longsor. Kenapa dia di sini? Karena jalan menuju ke simpang Bura atau ke sekolah itu longsor sahabat semua, ketimpa tanah ya. Dekat jembatan itu di Bangun Mulia. Iya, ada komen di video mama barusan mama tengok. Apa katanya? Katanya dia rindu sama Bakti. Hai Bakti, katanya. Hai bilang Bakti di vlog Kak Mece. Hai, saya di sini lagi sama Kak Mece. Jadi Bakti ini malu dia sama semua karena kalau Tanjung Rawa itu kita sering itu buat vlog dengan Bakti. Kalau di sini Bakti jarang singgah. Kenapa? Karena dia itu naik angkutan umum. Jadi kalau anak sekolah itu pulang, jadi dia ikut pulang tidak sempat singgah. Kalau enggak dia sudah singgah angkutan juga. Iya, pisonya jangan macam-macam ini. Iya, kayak gini saya. Kenal sahabat. Jadi semua ini Bakti nanti di sini sampai jalannya betul lah sahabat semua karena alat berat atau dozer kalau kami bilang. Dozer. Nah, jadi ini saya sudah di dapur sahabat semua. Ini sudah selesai saya bersih juga. Tidak nampak. Nah, ini kita mau cuci dulu ya sahabat semua biar bersih. Kita mau cuci. Nah, jadi kita cuci dulu sampai bersih ya. Ih, lupa saya membersihkan ini, tengok. Masih ada ini ya. Oke. Habis ini kita cuci lagi sama semua. Thank you.
Ini sudah bersih, saya cuci ya sahabat semua. Jadi ini saya mau buat tepungnya dulu, lepas itu baru kita goreng. Nah, jadi saya itu gunain tepung ini dia sahabat semua. Oh, sajiku, ah, rasa ayam. Jadi saya gunain ini aja ya kan. Kita potong kita taruh sedikit air secukupnya ya sahabat semua pada tubuh kita. Nah jadi ini kita mau goreng. Nah jadi ini sambil nunggu minyaknya panas, kita celupin dulu jamurnya ke adonan tepungnya, Nah jadi ini kita goreng semua sudah panas. Jamur crispy-nya sudah jadi sahabat semua, tapi dia lengket-lengket ya. Saya pun heran kenapa dia lengket-lengket sahabat semua, padahal tadi saya goreng itu satu-satu tapi dia lengket ya. Cuman ini kita dapat jamur crispy-nya. Jamurnya sudah habis sahabat semua, jadi kita mau makan ramai-ramai. Makan ambil. Oh ya, iya, kenapa makan aja kayak gitu. Makan semuanya. Koya ini minum dulu ya. Ayah kelek nih. Ayo, biji mozzarella. Kayak apa rasanya nih? Kayak apa rasanya lah? Enak. Gimana kakak? Enak. Mbak Ti? Enak. Moza? Enak. Enak. Enak kali ya? Kucing pun mau. Mari kita bagi, mau nggak dia? Mau kucing kan? Enak kucing buatan dari ah bu bunda sendiri.
kucing malam-malam. Kayak kejemur dong. Iya, kejemur dong. Lu kejemur dong. Kejemur kayak kejemur banget. Kejemur mozzarella. Kejemur mozzarella. Ayah.